хочу пожелать Магомеду удачи, здоровья, самое главное, без травм. И пусть Аллах поможет, брат. Пусть твоя команда привезет еще один поезд в Дагестан. И это будет еще одним утверждением того, что Дагестан – это самая сильная и самая лучшая школа в мире в единоборстве. Как по любителям, так и по профессионалам. Magomed Ankalaev mengalami kebingungan dan kegelisahan atas pertandingan yang baru saja selesai ia lakukan. Setelah menjalani 5 ronde yang melelahkan dan penuh perjuangan melawan Jan Blachowicz untuk memperebutkan gelar kelas berat ringan yang kosong di main event UFC 282. Ankalaev berpikir bahwa dia memenangkan laga itu. Tetapi kemudian terkejut dengan keputusan resmi yang menyatakan hasil imbang. Terdengar bahwa dia akan meninggalkan promotor hingga berikrar akan menjadi juara pada 2023. Drama dimulai tak lama setelah keputusan dibacakan dengan Ankalaev mencemooh skor dalam wawancara pasca pertarungannya bersama komentator UFC Joe Rogan. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku memenangkan pertarungan itu. Mengapa aku tidak mendapatkan sabukku? Aku tidak tahu harus berkata apa," kata Ankalaev melalui seorang penerjemah Rusia. Ia melanjutkan, "Aku tidak bisa memilih juri untuk pertarungan yang duduk di sini, tapi aku memenangkan pertarungan ini. Aku memenangkan sabuk ini, di mana sabuk juaraku," ungkapnya. Ankalaev merasa dia pantas menang dan melangkah lebih jauh untuk menunjukkan bahwa dia mungkin membutuhkan perubahan jika masalah penjurian tidak ditangani. "Aku selalu melakukan apapun yang aku lakukan untuk menyesuaikan diri. Jika aku kalah dalam stand up, aku akan beralih ke grappling dan gulat. Jika aku kalah dalam gulat, aku akan berdiri. Aku bisa melakukan keduanya. Tetapi aku tidak tahu apakah aku akan berjuang untuk organisasi ini lagi. Karena sejujurnya, aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi." Dalam sebuah pernyataan kepada Damon Martin dari MMA Fighting, Ankalaev mengklarifikasi bahwa ada kesalahan terjemahan dan bahwa yang dia maksud sebenarnya adalah dia sedang mempertimbangkan untuk tidak lagi bertarung di Las Vegas, bukannya tidak lagi ingin bertarung untuk UFC. "Itu salah diterjemahkan. Aku katakan aku tidak ingin bertarung di kota ini lagi," kata Ankalaev dalam pernyataannya. "Karena jurinya payah, aku memenangkan pertarungan ini. Tidak ada seorang pun mengatakan aku kalah dalam pertarungan ini. Bahkan Jan Blachowicz mengatakan aku memenangkannya. Aku mengerti, setelah ronde kedua, lututku mengalami problem, tetapi aku masih berjuang. Aku menggigit pelindung mulutku dan aku melakukan yang terbaik yang aku bisa. Pertarungan ini memberiku pembelajaran dan aku berterima kasih atas kesempatan ini." Di belakang panggung, Ankalaev juga memberikan penilaian yang lebih terukur terhadap hasil main event. Dia mengatakan kepada wartawan UFC bahwa meskipun dia masih yakin bahwa dia menang, dia tidak akan pergi kemana-mana sampai dia mendapatkan kesempatan itu lagi untuk menghapus keraguan bahwa dia adalah juara kelas berat ringan yang sesungguhnya. Para juri membuat keputusan, tetapi siapapun yang melihat pertarungan hari ini di arena atau dimanapun di dunia, mereka tahu siapa yang memenangkan pertarungan, kata Ankalaev. "Mereka tahu siapa yang memenangkan gelar, jadi para juri membuat keputusan yang mereka buat. Tetapi aku akan terus bekerja, aku akan terus maju. Aku ingin memperebutkan gelarku pada tahun 2023. Aku adalah raja tanpa mahkota, sabuk itu milikku. Jadi aku akan kembali pada 2023 dan mengambil gelar yang menjadi hakku," tegas Ankalaev. Presiden UFC Dana White sendiri mengatakan tidak puas dengan hasil pada main event 282. Dia mengatakan bahwa dia keluar setelah menonton pertarungan yang kurang menebarkan antara Blachowicz melawan Ankalaev. Pertarungan 5 ronde itu akhirnya berakhir imbang, yang berarti gelar kelas berat ringan UFC tetap kosong setelah mantan juara Prohaska melepaskan sabuknya karena cedera bahu yang membuatnya tidak dapat berkompetisi. Menanggapi main event di konferensi pers pasca pertarungan UFC 282, Dana White tidak memiliki banyak pujian untuk dikatakan kepada Blachowicz ataupun Ankalaev.
dan hal yang sama berlaku untuk cara pertarungan akhirnya berakhir. Aku bahkan tidak tahu keseruan seperti apa yang tercipta di sana. Aku keluar setelah pertarungan 3 ronde. Ankalaev sendiri memang tampak putus asa setelah keputusan dibacakan dan berkata, "Aku tidak tahu apakah aku akan berjuang untuk organisasi ini lagi." Dia kemudian menambahkan bahwa dia mungkin kembali untuk mengambil apa yang menjadi milik kita, tetapi tampaknya title shot lainnya untuk merebut gelar itu tidak dalam waktu yang dekat. Dana White mendengar tentang ketidakpuasan Ankalaev terhadap keputusan tersebut dan tidak mengerti mengapa ada begitu banyak kejutan dengan hasil imbang. "Aku mendengar Ankalaev kesal atau apapun," kata White. "Apa yang kamu ingin aku lakukan? Anda dikalahkan di 2 ronde pertama. Anda membawanya ke lantai. Apa yang akan kamu lakukan?" balas Dana White. Namun lebih dari segalanya, kemarahan Dana White terhadap main event tidak selalu tentang hasil, melainkan penampilan dari Ankalaev dan Blachowicz. Itulah yang akhirnya membuat ia memesan pertarungan selanjutnya antara Glover melawan Jamahal Hill pada UFC 283 di Brazil dengan gelar kelas berat ringan yang kosong diperebutkan. "Apa yang kamu lakukan? Aku pikir acara utama itu mengerikan." "Apa yang kamu lakukan? Aku akan memesan Glover versus Jamahal Hill di Brazil untuk memperebutkan gelar kosong. Selesai," tegasnya. Masih harus dilihat apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Blachowicz atau Ankalaev. Meskipun pertandingan ulang masih bisa terjadi, namun tidak untuk perebutan gelar. Terakhir, kembalinya mantan penantang gelar kelas welter Darren Till di UFC dirusak oleh kekalahan submission putaran ketiga oleh Dricus du Plessis. Hingga saat ini, ia dalam 3 kekalahan beruntunnya. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Instagram setelah kekalahan tersebut, Till mengungkapkan bahwa dia tidak akan pensiun tetapi ingin mengambil cuti dari pertarungan. Ia menambahkan bahwa ia berharap untuk kembali ke olahraga tahun depan. Pernah disebut-sebut sebagai juara masa depan, karir Darren Till semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Kemenangan MMA terakhir Scorsese itu datang pada tahun 2019 ketika melawan Calvin Gastelum di UFC 244. Namun, petarung dengan julukan The Gorilla itu memegang kemenangan atas nama besar seperti Stephen Wonderboy Thompson dan Donald Cerrone. Di UFC 282, Dricus du Plessis menyelesaikan tahun ini dengan penuh sukacita dengan menekan kemenangan UFC keempatnya menghadapi Darren Till. Dalam sebuah wawancara dengan Megan Olivi, petarung asal Afrika Selatan itu mengklaim bahwa Till menyerah di ronde terakhir pertarungan mereka. Still Knox mengklaim bahwa dia dapat melihat di wajah The Gorilla bahwa dia tidak ingin berada di sana lagi. Dricus saat ini berhasil menorehkan rekor 18 kemenangan dengan 2 kekalahan sebagai seniman bela diri campuran dan dengan kemenangannya atas Darren Till. Petarung berusia 28 tahun ini diperkirakan akan menembus 10 besar peringkat kelas menengah. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tune!